Selamat pagi kawan olahraga dimanapun berada. Hari ini Kabupaten Tabanan kembali mengukir sejarah dengan digelarnya kejuaraan provinsi Kejurprov Hoki Federasi Hoki Indonesia Bali. Kejurprov berlangsung 2 hari mulai hari ini Sabtu 11 hingga besok Minggu 12 Mei 2024 bertempat di Gor Debes Tabanan Jalan Mawar Desa Dorot Peken Tabanan Bali. Kejurprov diikuti 5 kabupaten kota yakni Kabupaten Tabanan, Jembrane, Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar mempertandingkan tim putra dan putri serta nomor campuran. Kejurprov hari ini dibuka secara resmi oleh Bapak Bupati Tabanan Komang Sanjaya yang pada kesempatan ini diwakili oleh Asisten 3 Seda Tabanan Bapak I Gusti Agung Raidu Payana. Dan tadi turut hadir serta memberikan sambutan Ketua Umum KONI Bali Bapak I Gusti Ngurah Oke Darmawan. Dan tadi juga hadir Ketua Pengprov Federasi Hoki Indonesia Bali Disdik Tabanan dan Ketua Umum KONI Tabanan. Demikian laporan dari Gor Debes Tabanan. Salam olahraga. Thank you.